biar masih kecil, tapi sangat sakti sekali. Tapi belum ketangkep kan? Belum. Malah para prajurit kewalahan. Sekarang Ki Maung akan datang. Mudah-mudahan anak itu ketangkap. Siapa yang kalian bicarakan? Seorang penjahat cilik, buronan istana. Mahesa, di mana dia? Di kampung sebelah. Mudah-mudahan dia sudah ketangkap. Saya juga sebal. Kecil-kecil jadi seorang penjahat. Mahesa berkeliaran di Pajajaran. Aku harus segera menangkapnya. Prajurit, di mana kamu melihat dia? Di kampung Haur Koneng, Ki. Mereka sedang dikejar-kejar prajurit. Ayo, kita ke sana. Ayo, silakan, Ki. Aku Mahes. Tidak ada yang mengalahkan aku. Ha, 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 ha. Mahesa, hentikan. Sekarang, menyerahlah secara baik-baik. Menyerah. Pantang bagiku untuk menyerah. Kalau begitu, aku akan memaksamu. Cobalah, paksa aku. Mana perginya Mahesa? Anak itu bikin repot saja. Maaf, Bibi. Aku masih ingin bersenang-senang. Aku tidak mau terkurung terus di istana mendengar omelanmu dan tatapan tidak. Alamin, dindingnya sudah tidak ada lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membebaskan aku. Astagfirullahaladzim. Rupanya kamu sudah bisa membebaskan diri, bocah. Alhamdulillah, ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kamu mampu melepaskan diri dari cengkeramanku. Tidak, Kek. Dengan bantuan Allah, aku akan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman. Tapi kamu tidak akan mampu. Siapa yang akan menolongmu? Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau apa kita kemari? Dengar Kembang, aku yakin orang tua Sakti itu akan mengejar kita. Dan aku tidak mau kalau sampai tempatku diobrak-abrik oleh dia. Keterlaluan sekali kalian. Kalian sengaja ingin mengorbankan istanaku. Bukan begitu, Ciris. Aku sengaja mengandalkan. Karena aku yakin, kamu dan putramu pasti akan mampu menghadapi orang tua Sakti. Kalian jangan mempermainkan kami. Kami tidak semudah itu percaya kepada kalian. Pergi kalian dari istanaku. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, kami akan pergi. Tahan, tunggu dulu. Kalau begitu, kalian sengaja ingin membenturkan kami dengan orang tua Sakti itu. Sekarang, saatnya kita pergi. Anakku, lebih baik kita pergi juga. Baiklah. Kalian tidak akan bisa lari dariku. Ini tidak bisa saya teruskan. Untuk kali ini aku harus mengalah. Tunggu. Aku ikuti permintaan. Apa bisa aku pegang ucapanmu? Baiklah, kami setuju. Aku bukan orang baik. Aku juga bukan orang jahat. Baiklah, aku ikuti permintaan kalian. Tapi awas, jangan khianati aku. Aku tidak main-main dengan ancamanku. Warga yang lain mana, Kang? Belum pada datang. Hei, kenapa kalian berkumpul di sini? Kami mau mengungsi, Kang. Karena kami mengalami pelaporan Anda. Sebaiknya kita laporkan kepada Gusti Prabu. Ayo. Ayo. Banyak warga yang mengungsi ke kota raja. Benar, Gusti. Mereka sudah tidak merasa aman lagi tinggal di kampung mereka. Gangguan terus terjadi. Benar-benar memprihatinkan. Aku berjanji akan segera mengatasi keadaan. Sampai begini rupa keadaan di kampung ini. Kasihan sekali para rakyatku. Sampurasun. Rambis Kisana. Maaf Kisana. Apa yang sudah terjadi di kampung ini? Seperti yang Kisana lihat, kampung ini hancur akibat ulah para penjahat. Dan saya sangat bersedih, Prabu Siliwangi tidak bisa mengatasi keadaan ini. Maafkan.